Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Rabb semesta alam. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa beraktivitas tanpa rasa sakit. Salawat teriring salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, kudbah salat kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, hingga kepada umatnya di akhir zaman. Amin. Dewa juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Sarah Putri kelas 5 Sofia dari STIT Isyanubat Pandegang. Pada pidato kali ini, saya akan menyampaikan tema menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Sejatinya kita itu adalah makhluk yang paling unggul di antara semua makhluk yang Allah pilih. Kita lahir ke dunia adalah manusia-manusia yang terpilih, yang unggul, tangguh, dan Allah mempercayakan kepada kita untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin di bumi. Maka persiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin yang diridhai Allah, bukan yang disukai manusia, tapi Allah tidak ridho. Pemimpin seperti apakah yang diridhai Allah itu? Ya, kita sebagai umat Islam mempunyai contoh teladan yang tidak ada celah. Sebagai uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad, sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara yang begitu dicintai oleh umatnya. Bahkan umat di luar Islam pun mengakui kehebatan seorang Muhammad sebagai seorang pemimpin yang paripurna. Lalu bagaimana dalam kita? Dewa juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, kita adalah generasi penerus bangsa, seharusnya mempersiapkan diri sejak dini atau sejak kecil untuk meneruskan estafet kepemimpinan. Kita adalah aset sebuah bangsa untuk menjadi seorang pemimpin masa depan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya, pertama, kita harus rajin belajar. Dengan belajar, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ini sesuai dengan wahyu pertama yang Allah turunkan, yaitu Iqra, bacalah. Allah memerintahkan kepada kita untuk bisa belajar membaca, tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Kedua, disiplin. Seseorang akan mencapai keberhasilan tidak lepas dalam kedisiplinan. Islam mewajibkan sholat sejatinya melatih kedisiplinan. Bagaimana kita mengisi waktu dengan tidak sia-sia? Disiplin melatih hidup dengan teratur. Allah sudah memberi rambu-rambu itu, salah satunya melaksanakan sholat 5 waktu. Ketiga, pantang menyerah atau tidak mudah putus asa. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal. Bagaimana Rasul mencontohkan kepada kita ketika berdakwah selama 22 tahun, Islam berkembang di seluruh dunia sampai saat ini. Bukan berarti tanpa rintangan, ujian, dan cobaan. Tetapi Rasul menjalannya dengan sabar, terus semangat, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa hingga Islam menyebar ke seluruh dunia. Keempat, yang paling utama adalah jujur. Kejujuran merupakan mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Jangan sampai kejujuran menjadi langka. Orang jujur dapat dipercaya. Semua orang menyukai orang jujur. Bagaimana Rasul mendapatkan gelar Al-Amin? Ya, dengan kejujurannya. Bahkan musuh pun menitipkan hartanya kepada Rasul karena kejujurannya. Contoh paling kecil bagi kita sebagai seorang pelajar, jujur ketika ulangan, mengerjakan tugas yaitu dengan tidak mencontek. Belajar daring saat ini, tugas-tugas dikerjakan sendiri, bukan dikerjakan oleh ayah atau ibu. Belajar jujur sejak dini, orang jujur pasti amanah. Apa yang diucapkan sesuai dengan yang dikerjakan, disampaikan dengan benar. Kelima, sebagai seorang pelajar, kita wajib berbakti kepada orang tua.
Karena sesuai dengan hadis Nabi, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka tugas kita patuh, taat sama orang tua. Kalau orang tua ridho, dipastikan Allah ridho. Kalau orang tua tidak ridho, yakin Allah tidak ridho. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Sekuat kuatnya kita, sehebat-hebatnya, tetap kita makhluk lemah. Sedikit aja Allah memasukkan virus ke tubuh kita, maka kita akan tergolek sakit. Artinya, kita itu adalah makhluk yang butuh Allah. Tidak layak bagi kita untuk sombong atas kepintaran kita, atas harta kita, atas kesehatan kita, atas prestasi kita. Semuanya hanya milik Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Maka tugas kita adalah menunaikan amanah Allah. Salah satunya menjadi pemimpin di muka bumi. Dewa juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi. Terakhir, saya mengajak kepada teman-teman, mari kita menjadi calon-calon pemimpin yang rajin belajar, disiplin, jujur, pantang menyerah, dan berbakti kepada orang tua dan calon-calon pemimpin yang rajin beribadah. Semangat! Dewa juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, kebenaran hanya milik Allah. Kesalahan ada pada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.